Hai guys, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips yaitu menangani kendala pada kompor. Nah, yang ini nyala teman-teman. Sementara yang ini, dia ini tombolnya ini nggak bisa gerak teman-teman. Keras. Nah, sekarang kita perbaiki dia. Kita buka yang kami nam lain anak yang biasanya di sini kok makin hari tuh makin kos tuh nang yang koyaran ya nang. Dirujak. Oh, itu nanti dulu. Nah, ini teman-teman, biasanya ini yang kotor. Tidak bisa gerak. Jadi ini harus kita buka terlebih dahulu. Kerasnya ini. Keras.
Di sini sudah karatan. Nah, ini udah bisa bergerak, teman-teman. Tadi nggak bisa bergerak dia. Ini yang bikin keras. Sekarang udah bisa bergerak. Yang bikin kompor nggak bisa menyala ini. Iya. Nah. Oke, teman-teman, sekarang untuk susunan pemasangannya. Ini kan begini nih, teman-teman. Nah, yang ini menghadap ke bawah sini ya, teman-teman. Ini yang seperti ini menghadap ke bawah. Menghadap ke sini, teman-teman. Kemudian kita balik. Nah, ini di tengahnya sini ada dekokan ya, teman-teman. Nah, seperti tanda, jadi ringnya ini
kita pasang di sini. Nah, sehingga lebihnya ini dari ring ini masuk pas di lubang ini, teman-teman. Baru kita masukkan pernya ini. Nah, kemudian ring yang ini, teman-teman. Ring yang ini kita pasang, yang lebih ini menghadap ke bawah sini, teman-teman. Ke bawah yang ini ya, teman-teman. Untuk masangnya gampang, tinggal kita kasih masuk sih seperti ini. Nah, kalau membongkarnya gampang ya, teman-teman. Hanya memasangnya biasa kadang terlupa. Oke, kalau sudah begini tinggal kita baut saja. Baut panjang. Penampakannya seperti ini. Jangan lupa kalau ring yang panjangnya ini untuk kompor hok menghadap ke koreknya, teman-teman. Kita bisa coba sekarang. Sudah bunyi ya, teman-teman. Sudah ada percikan api. Sudah ada percikan api, teman-teman, di ujung koreknya ini. Tekannya tidak perlu terlalu keras, tinggal tekan sedikit begini. Tekan sedikit baru putar. Untuk lebih mudahnya kita bisa coba menggunakan ini ya, teman-teman. Oke, sekarang ke proses pemasangannya. Jadi ini ya tadi, teman-teman, sudah saya bongkar. Sekarang kita pasang. Di sini ada titik lubang di area sininya, teman-teman. Di bawah sininya, jadi ini pas terpasang di lubang sini, teman-teman. Gitu nanti posisinya disesuaikan seperti ini. Kita kasih masuk di sini. Ini tepat di sini. Ini dan ini, teman-teman.
sini juga ada lubang, teman-teman. Jadi kita tinggal pasang seperti ini. Karena seperti ini, teman-teman. Sekarang bab pendeknya tinggal kita pasang untuk memegang ini, teman-teman. Woi. Jadi sudah bisa dicoba. Tinggal pasang bautnya ini, selesai, teman-teman. Nah, saatnya kita coba, teman-teman. Terlebih dahulu kita pasang gasnya ya, teman-teman. Regulatornya pada tabung gas LPG. Kita langsung saja coba. Nah, inilah, teman-teman. Akhirnya perbaikannya berhasil. Selamat mencoba ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang mengalami suatu masalah yang sama pada kompornya. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan.